Belakangan ini beberapa perusahaan di Kota Jambi kerap dikabarkan tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik. Hal tersebut tentunya mendapat tanggapan serta sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi selaku yang membidangi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menuturkan, berdasarkan rapat evaluasi Komisi 3 yang telah dilakukan, banyak perusahaan yang ada di Kota Jambi masih perlu dilakukan evaluasi, baik dari segi izin usaha, izin lingkungan, dan juga AMDAL. Dirinya juga mengatakan belakangan ini banyak ditemui perusahaan besar yang berdiri di pinggiran Kota Jambi dan izinnya masih dipertanyakan. Yasir menambahkan kedepannya pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai izin dari perusahaan tersebut, terutama terkait pengolahan limbah dari perusahaan tersebut. Rapat kami di komisi, semua perusahaan, semua keberadaan perusahaan yang ada di Kota Jambi perlu kita evaluasi, baik dari segi izin, izin usaha, izin lingkungan, AMDAL, semua itu perlu kami evaluasi karena banyak perusahaan-perusahaan juga di pinggiran kota juga banyak yang memberikan perusahaan-perusahaan besar, apakah itu izinnya sesuai dengan peraturan yang ada, apakah melanggar perda, itu perlu nanti kami sinkronasi dengan pihak baik dinas terkait, terutama dinas lingkungan hidup. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.